di depan. Kita daftarkan untuk Sinovac mau ikut lomba lagi. Bisa diresmikan kapan nih? Mall pelayanan publik oleh Kemenpan. Nah, sehingga di Polri juga kita ketahui selama ini SPKT yang ada di Polri hanya terbatas melayani pelayanan laporan polisi dengan laporan kehilangan yang di gedung SPKT. Sehingga sementara SKCK masih terpisah yang lainnya, kemudian laka, kemudian hilang, kemudian pelayanan izin keramaian, pelayanan minta pengawalan, itu masih terpisah-pisah. Sehingga dengan, ya, kami apresiasi dan terima kasih kepada pemerintahan Kota Pontianak yang menyibahkan bangunan ini kepada kami Polresta Pontianak Kota, dan tentunya ini kami sambut dengan baik konsepnya dari kami. Nah, dan harapan kita ini menjadikan prototipe untuk konsep pelayanan yang benar-benar terpadu. Ada 10 jenis pelayanan yang akan dijadikan satu nanti. Dan tentunya dengan seperti model hall ukuran kurang lebih 50 x 14 meter. Itu jadikan tempat pelayanan yang terpadu jadi satu. Dan juga dilengkapi dengan aplikasi yang terpadu juga, sehingga masyarakat yang akan melakukan antrian nanti di sini juga bisa juga membuka dulu aplikasi SPK terpadu Katulistiwa Polresta Pontianak Kota ini. Sehingga harapannya ini juga bisa menjadi pilot project, prototype untuk Polres-Polres yang lainnya. Ketika misalnya akan dapat tiba lagi atau membangun Polres, harapan kita jadi tempat pelayanannya benar-benar menjadi satu. Dan tentu ini akan didesain juga di dalam lengkap dengan fasilitas seperti misalnya ruangan difabel, toilet per wanita, laki-laki, kemudian smoking area, tempat laktasi, anak-anak, permainan anak, itu lengkap semua sesuai dengan undang-undang tentang pelayanan publik. Semua kita lengkapi. Dan ini juga tentunya diharapkan kita akan mendorong teman-teman jadi untuk peningkatan status WBK wilayah bebas dari korupsi menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan adanya peningkatan pelayanan publik. Dan tentunya harapan kita juga tentunya.